Yo guys, masih bersama Onta the Explorer di sini, channel Magic Tech terfavorit kalian semua ya guys. Oke, lanjut di sini konten gua pakai Commander Cho skill 1 ya. Di sini gua coba pick hero Arlott ya guys. Jadi di sini harapannya gua main ke arah Immortal atau Lancer, tapi Commander Cho ini sebenarnya sangat fleksibel banget ya. Jadi langsung aja kita tonton aja videonya sampai akhir bakal jadi sekuat apa combo kita nanti ya guys. Oke, di meta sekarang ini setelah Yuki 3 kena nerf abis-abisan ya, dan Vale 2 juga udah kena nerf ya di meta sebelumnya atau di update sebelumnya. Jadi salah satu pilihan commander yang gua sering pakai sekarang itu Commander Cho skill 1 ya. Selain Commander Link yang tiap update itu masih masuk ke meta ya karena fleksibel banget, Commander Cho ini juga sama ya guys. Cuman bedanya Commander Cho ini ngasilin duit ya, kalau misalkan Commander Link skill 2 dia ngasilin damage. Jadi sama-sama fleksibel, jadi bisa kita coba pakai commander tersebut untuk misalkan transisi kalau misalkan udah di mid game atau late game ya. Oke, kita lanjut dulu di ronde pertama ini. Kelihatannya kalau pick Arlott itu agak kewalahan ya guys, karena Immortal ini basicnya untuk late game ya guys, karena dia ngumpulin stack dulu baru nanti hero atau hypernya bisa makin sakit lagi damage-nya ya guys. Di ronde kedua ini masih belum ada perubahan, kita tetap aktifin sinergi Immortal dan juga sinergi Lancer, cuman kita lihat aja nanti dapat magic kristalnya apa ya di ronde ketiga. Dan kita belum tentu main ke arah Arlott Immortal Lancer juga, bisa jadi kita transisi ya guys, nanti kita lihat dulu. Di ronde kedua ini masih kesulitan ya, Arlott udah mati duluan. Nggak tahu kenapa Arlott itu di awal game memang agak kewalahan ya guys, jadi Commander Cho ini agak susah banget kalau misalkan kita main hyper Arlott di awal game ya guys, belum dapat belt putih sama sekali. Enaknya sih Commander Cho ini main mage ya, jadi bisa ngeburst damage musuh minimal 1-2 belt putih Cho itu bisa dapat ya di awal game. Kita lanjut dulu, dapat magic crystal. Oke, dapat Lancer Immortal dan ada quarter master di sini. Kita lihat hero-nya di sini ada Vale. Ya udah gua ambil quarter master aja mungkin ya. Jadi Vale ini bisa gua taruh magic crystal quarter master karena quarter master itu ada Valentina, jadi bisa kita aktifin 2 mage 6 quarter master atau 6 immortal ya, nanti kita lihat dulu. Ini gua mau aktifin dulu 4 immortal. Valenya jangan dulu jadi bintang 2, kita jaga interest dulu di sini. Kalau misalkan kalah di sini bisa gua jual alpha, kita bisa max interest ya, lumayan dapat gold. Lagian 2 ronde sebelumnya kita udah kalah juga, nggak perlu ngejar winstreak ya. Dan keuntungannya di fight box nanti ada kemungkinan kita bisa pick pertama atau kedua ya, bisa dapat item buku atau item magic lainnya guys. Oke, di sini kita masih kalah, kita jual alpha aja, jaga interest dulu ya guys. Lanjut dulu masuk babak fight box. Ini Valen bintang 2, mudah-mudahan bisa dapat blessing. Kita lihat itemnya, oke ada item lampu, ini langsung gua ambil aja karena kita pick pertama ya. Keuntungan kalah di awal game itu kita bisa dapat item, mudah-mudahan di ronde setelah fightbox ini bisa kita pecahkan lost streak kita menjadi win streak ya guys. Lanjut, oke nice, dapat blessing ternyata mage ya, Vale gua mantep banget di sini, dapat blessing mage. Jadi keuntungan selain dapat sinergi tambahan, hero yang dapat blessing itu dapat tambahan magic power atau physical attack ya. Sini gua jadi Vale gua core utama gua, taruh Cho skill satunya di Vale bintang 2. Di sini 2 mage udah aktif, jadi quarter master gua coba taruh di Vale walaupun quarter masternya belum bisa aktif karena belum muncul di shop ya guys. Kita lanjut dulu. Di sini musuh main Marksman Lancer kelihatannya. Mia di atas panggung ada Star Goblet. Tapi nggak terlalu takut ya kalau misalkan lawan Mia, karena Mia ini udah di nerf abis-abisan ultinya. Dari tadinya yang ada 3 arrow kalau misalkan ulti, sekarang dia cuma 2 doang. Bener-bener parah nih, padahal Mia hero harga 1 gold lumayan bagus ya. Tapi di sini di meta sekarang udah di nerf abis-abisan. Di sini kita coba pakai Vale yang masih belum di nerf ya. Oke, di sini kita masih kalah sayangnya. Vale gua stack immortalsnya mungkin belum terlalu banyak ya, jadi belum terlalu sakit. Oke, di sini dapat Vale lagi. Mudah-mudahan di awal game ini bisa dapat Vale banyak biar bisa cepat ke bintang 3 juga. Di sini gua aktifin 2 weapon master, kita jaga slot di slot 5 aja ya biar chance dapat di harga 1 goldnya makin gede, guys. Ini 2 quarter master aktif, cuma dapat flicker nggak ada purify, sayang sekali. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Masuk ke ronde berikutnya guys, mudah-mudahan nggak lost streak terus, udah 4 kali lost streak kita dari awal game.
Kita lihat musuh main Mystic Brow, dia komandannya tas skill 3, ini agak lumayan repot juga lawan bayangannya Mystic Brow. Oke, tapi ada untungnya ya, lawan bayangan Mystic Brow itu bisa ngasilin lihat putih untuk Cho. Di sini kita dapat cuan satu kali, untungnya lumayan dapat gold tambahan buat ngeroll cari vali ke bintang 3. Di sini stoknya masih banyak juga, ada 16 ya. Kita lanjut dulu coba roll. Oke, masih belum ada. Dan dapat rune di sini. Wah, enggak ada yang bagus untuk main mage. Kita coba roll aja. Aduh. Enggak ada yang bagus. Guys, rock solid aja deh kalau gitu ya. Enggak ada yang cocok buat mage nih. Ini ada Vale lagi. Coba roll lagi, cari Vale sekali lagi. Wah, belum dapat, guys. Butuh 3 lagi, tapi sabar dulu. Kita lawan creep dulu ya. Mudah-mudahan bisa dapat item buku lagi atau item magic lainnya seperti winter ya guys. Kita lihat Vale flicker ke depan. Sebenarnya nggak kurang cocok sih Vale dikasih flicker ya, nanti kalau dapat item magic. Oke, dapat buku ya, bisa gua taruh di Vale, nanti flickernya bisa gua taruh di hero lain. Kita coba roll lagi di sini, dapat Amon bintang 2. Oke, Arlott gua coba roll tipis, dapat Vale 1. Oke, butuh 2 lagi, ini gua jual dulu Tamus. Kita butuh gold buat ngeroll di sini, dapat Karina malah. Oke, dapat 1, butuh 1 lagi guys, butuh 1 lagi. Bentar, bukunya gua ambil dulu, flickernya gua taruh di Karina aja ya. Kita lanjut dulu gas ronde berikutnya. Oke, musuh main wrestler kelihatannya di sini masih aman, kita punya purify ya. Jadi di meta sekarang purify itu item wajib ya, yang penting dibutuhin buat late game guys. Untuk awal-awal emang gak terlalu kerasa ya efeknya, cuman di late game seringkali gua kalah lawan musuh yang main CC banyak banget, diantaranya wrestler ini dan juga elementalis ya guys. Oke, lanjut dulu di sini gua coba roll cari Vale satu lagi ke bintang 3, masih belum dapat. Roll lagi malah dapat Arlott di slot 5 ini. Oke, nice, dapat Vale gua udah bintang 3 ya. Mudah-mudahan dengan Vale bintang 3 ini kita bisa membalikan keadaan dari lost streak menjadi win streak guys. Di sini gua coba jual-jualin dulu hero, kita jaga interest, belum bisa naik slot ke slot 6, masih slot 5 di sini, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita fokus cari belt putih juga, kalau misalkan bisa dapat cuan banyak di sini kita bisa mengejar ketertinggalan kita ya, karena di sini kita under slot, yang lain kemungkinan udah slot 6 atau slot 7, di sini kita masih slot 5. Oke, kita lihat musuh pakai pemandruan 1 skill 1, paling bintang 3 gua masih bertahan. Oke, masih bisa menang kelihatannya, bisa menang. Kita balikan keadaan dengan menggunakan Vale bintang 3 ini guys, lumayan. Kita lanjut naik slot di sini, pengen gua aktifin dua weapon master supaya ada lifesteal-nya, gua masukin ruby aja dulu. Tapi ini sebenarnya bisa gua aktifin 4 quarter master sih ya guys ya. Mungkin gua coba aja, kita lihat dulu dapat itemnya apa, mudah-mudahan dapat item magic. Dan di sini nggak dapat item magic ya, dapatnya helm, tapi ada efek 4 quarter master, lumayan dapat physical attack atau magic attack ya. Gua tetap aktifin aja 4 quarter master, kita gaskin lagi ronde berikutnya. Musuh main mage, commander 1-1-3. Oke, langsung ulti, dapat bel putih, dapat cuan ini lumayan. Kita lihat musuh pakai retail. Baru bintang 2 sih, masih bisa menang kelihatannya guys. Kita bisa membalikan keadaan dari lost streak, bisa win streak kelihatannya. Oke, mantep banget ya menggunakan Vale bintang 3 ini. Stack immortalnya juga perlahan-lahan kita kumpulin supaya bisa maksimal ya. Kita masuk dulu ke babak red box di sini. Kita pick ke 5. Oke, ada biji immortal, mudah-mudahan bisa dapat. Oke, kebagian guys, masih bisa dapat biji immortal, berarti bisa kita aktifin 6 immortal nanti. Cuman sayangnya immortal ini di nerf juga ya, dari update sebelumnya maksimal itu 40, sekarang kena nerf lagi, maksimalnya itu cuma 30 guys, entah kenapa nih. Nguntun benci banget dengan sinergi immortal yang awalnya max stacknya itu 50, dikurangin jadi 40 dan sekarang dikurangin lagi ya jadi 30 guys. Oke, kita lanjut dulu lihat pertandingan di sini. Dia main musuh main wrestler di sini. Waduh, Vale gua dikepung sekampung. Ulti nice, dicicil satu persatu, bisa menang kah? Tapi di belakangnya ada Selena bintang 2 di mukbang, bahaya banget. Dan di sini kita kalah ya karena nggak ada item defense seperti winter guys atau immortality. Oke lah, nggak apa-apa, gagal win streak tapi lumayan dapat cuan lumayan banyak ya. Kita lanjut naik slot lagi, di sini kita naik slot 7, bisa kita aktifin dua weapon master supaya dapat lifesteal, walaupun weapon master ini kena nerf juga ya.
untuk hero-hero non weapon master kena efek life steal-nya enggak 100% seperti hero aslinya ya. Kita coba fokus lagi ke pertandingan. Di sini musuh main Inferno Fiend dan juga Wrestler, kelihatannya ada Cho bintang 3 di sini. Vale gua dikepung lagi sama 3 hero musuh di OT, sisa Cho bintang 3 mantap banget di sini. Makin banyak lagi stangnya makin sakit lagi Vale bintang 3 gua. Oke, di sini sisa musuh hero 3 di OT lagi dan langsung menang dan dapat cuannya, guys. Musuh komandernya paling banyak darahnya, jadi kemungkinan kita menang lawan musuh yang powernya paling tinggi ya, guys. Kita lanjut dulu masuk creep run, di sini dapat rune. Oke, dapat magic source di sini. Kita coba roll rune yang lain. Gak ada yang bagus, jadi gua ambil aja rune magic source di sini. Ini ada misi kita bintang 2, masih belum dapat blessing. Kita lanjut aktifin 2 summoner dulu ya. Di sini kita cari cuan dulu aja. Jadi manfaatin momen creep run ini untuk cari cuan ya, dengan aktifin 2 summoner atau 2 Notatan Adventurer. Seperti sebenarnya 2 Notatan Adventurer itu enak ya, karena dapat gonnya makin banyak lagi. Di sini kita dapat mirror device, belum dapat PG sinergi quartermaster atau immortal, tapi di sini kita dapat buku lagi, lumayan dapat 2 buku di satu game. Lanjut, ini ada Arlott, lumayan sih Arlott ya kalau bisa ke bintang 3, karena di sini ada item Husklaw. Husklaw ini tadi gua ambil karena aktifin 4 quartermaster ya, guys. Sini ada Alutrot, gue coba ambil, bisa gue gantiin dengan Ruby. Coba roll tipis-tipis lagi, cari hero immortal dan juga quartermaster ya, guys. Di sini butuh satu lagi biar aktif 6 quartermaster. Ini biji immortalnya gue taruh di Alucard dulu ya, guys. Oke, belum sempat pindah-pindahin semua item, tapi nggak apa-apa. Ini harusnya Husklaw ada di Alucard ya, guys. Lumayan, tapi kita lihat dulu di pertandingan di sini. Kita tetap fokus main Vale bintang 3. Musuh tinggal sisa Wanwan bintang 2 doang. Oke, dikepung sama 4 hero kita. Vale ulti bentar lagi, tapi musuh efek winter. Sabar dulu. Waduh, sisa Vale bintang 3 dan di sini kita masih bisa menang ya. Enggak usah panik, guys. Vale bintang 3 menjadi penyelamat sebagai core utama kita. Kita coba roll lagi di sini, cari hero quartermaster satu lagi. Oke, ada Valentina. Nanti kita nggak akan main mage, kelihatannya nih hero-hero mage bisa gua jual ya, guys. Gua naik slot 8, aktif 6 quartermaster. Oke, dapat buku atau lampu nih, butuh lampu aja karena kita udah punya 2 lampu ya. 2 buku, guys. 2 buku dan juga 2 lampu ya, guys, di sini berarti. Oke, bisa gua taruh di Valentina sementara. Ini gold kita cuma 16, mudah-mudahan bisa dapat cuan di ronde ini ya, supaya bisa jaga interest juga. Lanjut, musuh main Guardian dan Sylvana bintang 3. Wah, ngeri banget, langsung di ulti sama Vale bintang 3. Ngeri banget di sini Vale bintang 3 kita di late game ini, dan sisa Sylvana bintang 3 doang. Di sini kita menang 3 win streak ya, guys. Di awal game low streak, tapi di mid game dan juga late game kita win streak, guys, menggunakan commander Choi ini. Emang mantep banget ya. Dan di sini kita udah slot 8 dari awalnya under slot ya. Coba roll lagi. Ini Estes belum dapat blessing sih. Kalau misalkan dapat blessing mage lumayan sih, belum dapat, guys. Sayang banget ya, belum beruntung. Mungkin Valentina sih kalau misalkan bisa bintang 2 ya, bisa bintang 2 dapat blessing quartermaster atau mage, lumayan banget. Kita lanjut dulu di sini. Oke, musuh main Wrestler Inferno Fiend yang tadi masih aman ya. Kita Vale ada Purify. Oke, Gatotnya bintang 2, ngeri banget di sini. Ngehajar Vale gua, masih aman. Wah, ulti lagi. Kita lihat dikepung lagi, kelihatannya sekampung nih Vale gua masih bisa bertahan kah? Nggak ada winter, life steal-nya dikit banget di sini karena dua weapon master enggak se-OP sebelumnya ya. Dia OP atau life steal-nya 100% cuman buat hero weapon master, khusus ke hero lainnya nggak terlalu gede ya, guys, life steal-nya. Kita lanjut dulu masuk babak creep run. Di sini kita pick kedua, ambil slot aja karena nggak ada yang bagus juga, nggak ada biji immortal atau biji mage atau biji quartermaster ya, guys. Kita lanjut lagi mungkin cari Gatot ya. Gatot nih biar aktifin 6 immortal nanti. Nah, oke, langsung dapat ya Gatot, cuman butuh naik slot 9. Sabar dulu berarti, guys. Ini gua jual Amon, masukin Guinevere ya, guys. Ini Guinevere hero baru ya dengan sinergi quartermaster, cuman tak kenapa agak sulit sih gua kalau misalkan disuruh main Guinevere, karena nggak kayak sebelumnya dia sinerginya elementalis. Kalau quartermaster dia ultinya cuma sekali, agak kurang greget ya, guys. Kita lanjut dulu, musuh ini main Inferno Fiend, banyak banget yang main Inferno Fiend. Kita udah bikin konten Tamus bintang 3 ya di sebelumnya Titan mode,
dengan sinergi ini Venovien, dan di sini kita menang dengan mudah guys, mantep banget. Vale bintang 3 kita makin ke late game itu makin banyak ya stacknya, jadi makin OP lagi. Di sini gua jual-jualin hero magi, kita fokus aktifin 6 immortal aja. Oke, coba roll tipis-tipis. Sebenarnya udah cukup sih ya, kita udah dapat Vale bintang 3, cuman kalau misalkan di sini bisa dapat Gatot bintang 2, Valentina bintang 2 atau Alucard bintang 2 lumayan ya, biar agak tahan badan lagi di bone, enggak tahan enggak langsung mati ya guys. Lanjut musuh di sini dia main laser, wah sinergi stunnya udah aktif, sakit banget itu. Brody bintang 2 di pojokan. Dia main tas skill 3 kelihatannya. Kita lihat Vale bintang 3 kita dikepung lagi sama musuh. Ada Purify nggak kena stun, masih aman. Tapi mudah-mudahan nggak kena boost damage dari Brody dan juga Selena. Selenanya mati. Oke, nice. Wah, keburu ngeluarin lele mukbangnya guys. Jadi mati nih. Sayang banget. Tapi ya udah, kita lanjut dulu. Di sini kita bisa aktifin 2 summoner cari cuan di sini, ada Vexana juga. Vexana kayaknya nggak gua ambil buat aktifin 6 immortal ya, mungkin gua masukin Karina aja nanti. Di sini 2 Nathan Aventura juga bisa aktif, lumayan guys cari cuan yang banyak karena udah pakai Commander Cho juga. Kita fokus cari cuan guys sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut lawan creep. Di sini kalau misalkan dapat PC immortal atau quartermaster GG banget sih ya. Dan di sini kita belum dapat blessing lagi satu lagi ya, sayang banget. Oke, dapatnya malah mirror device, tapi ya udah, mungkin fokus Gatot atau Valentina atau Alucard ke bintang 3 mungkin kalau dikasih. Masukin lagi hero-hero asli kita. Ini gua jual Nathan Aventura dan juga summoner. Naik slot 9 bisa sih ya. Kita coba ambil mirror device. Di sini ada Bloodwish, bisa gua taruh di, waduh, Gatot sih berarti ya. Mana sih Gatot? Ah, ini dia. Oke, gua coba naik slot dulu. 6 immortal aktif, berarti stack 30 dari Vale ini makin nambah lagi ya damage-nya. Karena percuma kalau misalkan udah max stack tapi yang aktif situ cuma 4 ya. Kita butuh aktifin 6 di sini. Oke, kita lihat musuh langsung pada lenyap di sini, di ulti sama Vale bintang 3, guys. Karena efek magic search juga dan juga buku, jadi auto ulti ya saat pertandingan dimulai. Kita lihat musuh sisa 2 di sini. OP banget guys, Alucard juga ngebantu dan juga Gatot ya dengan ultinya lumayan ngecece satu map. Kita lanjut roll lagi di sini. Dari Gatot bintang 2 sih ya lumayan nih, di depan bisa ngecece musuh dengan ultinya loncat. Oke, dapat Gatot dan juga ada Valentina. Valentina bintang 2 lumayan sih ya. Ini udah ada full item juga, mungkin sementara ini Gatot gua taruh clicker ya guys. Ini gua jual Mincitar, ambil Valentina. Kita sabar dulu. Punya mirror device 2 biji di sini, tapi bingung gua mau pakai ke siapa, antara ke Valentina jadi bintang 2 atau nunggu sabar cari Gatot ke bintang 3 guys. Cuman di sini musuh sisa 4 dan ini udah pada sedikit, kemungkinan susah banget sih cari Gatot ke bintang 3. Kita lihat aja dulu musuh main Guardian. Waduh, Bellerinya bintang 3 coy, niat banget di sini dia jadiin Bellerin ke bintang 3 dan juga ada Amon bintang 3 di sini. Oke, kita lihat lawan 2 hero bintang 3 di ulti langsung setengah darahnya guys. Sinergi Guardian nggak ada apa-apanya. Kita lihat Gatot ulti OP banget di sini, lumayan jadi frontliner kita. Si Savale lawan Amon bintang 3, kita lihat di ulti langsung lenyap guys. Se-OP ini ya hero harga 1 gold di meta sekarang Vale. Gak kayak Mia yang udah dinerf habis-habisan, di sini Vale bersinar banget ya guys. Kita lanjut, di sini musuh sisa satu, jadi kemungkinan cuma sisa satu ronde lagi ya guys. Sini dapat Alucard, kita coba. Oke, Gatot sisa satu ronde, kemungkinan susah sih ngejar Gatot bintang 3 ya guys. Kita coba roll aja, dapat Alucard, ada Guinevere. Oke, Valentina nggak dapat blessing, perasaan baru satu ya blessing kita guys. Oh, musuh juga cuma satu nih, kelihatannya lagi seret di sini ya guys di game sekarang. Blessingnya sama seperti sistem blessing sebelumnya, kadang seret banget, dapetin dua aja udah untung. Seperti sekarang ini ya, kita cuma dapat satu. Oke, ini gua jadiin bintang 2, gue never dapat blessing wrestler dong. Aduh, oke lah, nggak apa-apa, kita PD udah menang di sini guys. Jadi kita lanjut aja, musuh hero-nya rapat-rapatan, jadi langsung di ulti sama Vale bintang 3, tapi ultinya yang kena flicker ya. Kita lanjut, kita lihat lagi Gatot ulti, Brody di pojokan, bahaya banget, sakit banget. Vale gua bin masih bertahan, ada Cho bintang 3 juga, tebal banget, dikepung sama satu warga, satu kampung, dan di sini sisa Brody doang bintang 2, bukan jadi masalah harusnya.
kita berhasil menang ya menggunakan Vale bintang 3, Commander Chow skill 1, Sinergi 6 Immortal, 6 Quartermaster dan juga 2 Mage ya guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu konten gua kali ini. Terima kasih guys yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like videonya dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Sampai jumpa kembali di video gua selanjutnya.